Halo semuanya, kembali bersama saya di Aan Gaming. Oke, pada episode kali ini akan melanjutkan gameplay Ryuko. Nah, pada episode sebelumnya kan kita telah sampai di map baru. Nah, map barunya itu ini. Dan juga kita mendapatkan misi baru, yaitu disuruh menemukan Taguchi Sensei di kota kementerian. Nah, kota kementerian itu ini. Kita sudah sampai di kota kementerian. Nah, sekarang ini posisi kita itu berada di ini, Smith Shop itu. Nah, untuk map ini itu memiliki dua jalan ya. Ya, di atas dan di bawah. Nah, untuk di bawah sendiri yang ini itu belum bisa karena harus malam. Ini gerbangnya itu sini. Di map ini tuh banyak iblisnya ya. Jadi harus berhati-hati sih. Dan juga musuhnya kuat-kuat lah ininya. Ya, kemarin sih sudah sempat main sebentar. Nah, ini bisa terbuka saat malam. Nah, malamnya itu kapan? Enggak tahu. Soalnya selama saya main itu enggak ada malamnya di sini. Langsung linggo, ya, mantap. Pedang kita ini sangat keren sih. Ya, ini pedang yang dibeli pakai koin ya, enggak pakai koin DC, koin biasa. Ini aku ngumpulin koin sih, koin DC sih, untuk beli pedang yang terakhir. Dan pedang yang terkuat itu adalah pedang samurai dual samurai ini. Walaupun pedang yang besar itu damage-nya lebih besar, tapi pedang dual samurai ini sekali bacok dua kali gitu. Jadi menurut saya sih lebih besar banget. Nah, ini nanti ada musuh nih di sini. Mantap. Nah, hati-hati musuhnya. Waduh. Untuk musuhnya sulit sih menurut saya, bukan sulit cuma tapi sangat sulit sih, gila. Oke. Jadi kita harus berhati-hati. Tunggu, kita ini hadiahnya lumayan banyak sih. Jadi jangan sampai terlewat. Waduh, kena dong. Duh, kok ganti senjata sih? Langsung mati dong. Selama levelnya di bawah 50 itu mudah sih. Ada tangga dan ada penjaga. Ini kemarin sudah saya buka ya. Ya, di sini terus kita hajar sekalian penjaganya lah. Tapi sebenarnya ini bisa lewat atas sih untuk membunuh penjaganya. Waduh, kok mana naik? Lulu. Oke. Lumayan. Dan sana ada iblis api. Iblis apinya itu jaga ini sih. Jaga peti. Dan sini itu ada peti juga. Jadi kalian harus mepet sini atau kalian bisa lewat atas. Oke, untuk petinya sih sudah saya ambil ya, yang dijaga oleh iblis api itu.
kita ke atas dulu. Itu ada chest yang bisa kita hancurkan. Dan nggak bisa dong. Oh, lewat sini. Oh, waduh. Mantap, jatuh. Kita naik lagi. Pelan-pelan. Duel samurai ini damage-nya gede tuh, juga hit-nya cepet, tapi sayangnya durability-nya kecil. Kita selesai nyekil, kita bisa nyekil lagi sih, soalnya region skillnya. Perisai gambar perisai hancur itu kalau kalian bisa mendodge tepat waktu, itu kalian akan mendapatkan ini poin XP lebih besar ya. Ya kalau bisa sih, nah di sini juga dapet nih. Kalau bisa sih kalian ini apa mendodge pas ini waktu perisainya ada gambar perisai hancur itu. Oke, kosong. Ini ada chest event lagi. Wah, kita nggak bisa level up sih. Oh, ini ada chest lagi, chest saya ambil sih. Ada ninja. Oh, levelnya 70, gila. Konsentrasi, waduh. Nah kalau gambar ini kalian, nah gini kalian akan mendapatkan poin XP besar 4000 dong, gila. Atau kalian bisa membunuh dari belakang, itu ya sama. Poin XP-nya sama sih. Kita bunuh saja pakai asap. Waduh. Soalnya damage-nya besar ini, gila. Nyoh, mantap. Kita kembali dan kita save lagi karena di dalam sini tuh ini apa? Ini bos yang terakhir sih, gila. Oke, kita save dulu supaya kalau meninggal kita hidupnya di sini. Nah ini untuk kalian yang ingin apa setelah skill bisa skill lagi, itu kalian upgrade yang tubuh. Tapi ini sudah saya level 5-10 kan aja sih. Mungkin untuk kelanjutannya saya akan up yang kesehatan aja. Soalnya semakin lama musuhnya semakin tebel nyawanya, jadi ya kita harus menyesuaikan juga. Oke, kita akan hajar. Dan untuk kalian yang mau ngambil peti di sana, itu kalian dari depan bisa,
kalian harus pakai pil yang warnanya biru. Nah ini yang, nah setelah kalian makan, kalian nggak bisa lari, cuma keberadaan kalian akan hilang. Jadi kalian bisa menyusup di ini, setan itu. Oke, kita akan langsung hajar saja. Oke, waduh. Kita cari kristal dulu. Oh ini. Oh semuanya. Ayo nonton video dong. Untung. Damage-ku damage-ku kebesaran dong. Mantap, ini gila, lawan bosnya malah lebih enteng lawan bosnya daripada kita lawan ninja dong. Dan untuk pohon iman kita, duh belum selesai dong, tinggal masih satu dong, gak tau lah. Oh kita dapat baru. Oke, kita gak bisa masuk ini. Terus ini gimana lo? Waduh. Duh, ini gak bisa masuk beneran lo. Gila kan? Nah terus ini yang Taguchi senseinya di mana lo? Tunggu kan ini beta. Di depan gerbang samping kan ini kan, di depannya pas kan ini, harusnya ini ya. Nah, di sini kan harusnya, kok nggak bisa ya. Gimana ini, nggak bisa loh. Ngapain lo kita lo? Apa belakang ada pintu ya tadi ya? Rendah juga sih. Lah masa perjalanan kita terhenti sampai di sini dong? Coba kita cek lagi. Ya halo semuanya, sepertinya untuk video kali ini saya akhir sampai di sini dulu. Saya keliling sampai ya, saya kembali ke Pak ini penulis lagi, gak menemukan apa-apa dong. Dan saya sudah mengalahkan bosnya yang ada di kota sebelumnya itu 2 kali dan di sini 1 kali dan gak terjadi apa-apa dong. Pusing saya. Ya udah, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.